Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Bertemu kembali dalam live kongsian Page Consultant Sihat. Okay, untuk anda yang baru masuk, saya minta drop komen di bawah supaya saya kenal siapa yang sedang menonton live sekarang ni. Dan anda boleh like, tag kawan. Okey, hari ini dah 9 Mei, ya, yeah, 9 Mei. Azura Rahmat. Waalaikumsalam. Okey, hari ini 9 Mei. 9 Mei dan semalam kita tengok jumlah keboleh jangkitan COVID semakin menurun, eh. Semakin terkawal lah. Dan pengumuman dibenarkan untuk solat raya, solat Aidilfitri, eh, dengan solat Jumaat akan dibuat sama ada hari ni atau esok. Itu yang PM cakap, eh. Okay. Dr. Hiroko, Maria Munira, waalaikumsalam. Alright. Okey, hari ni ada soalan, ada dua soalan yang saya nak nak jawab. Okey, yang pertama dari Norani binti Hussein. Ni orang Seremban, dari Seremban. Dia tanya dekat saya, kenapa kena makan ubat penenang? Ubat penenang. Kenapa kita kena makan ubat penenang dan apa vitamin yang kurang sebenarnya? Ini sama, lebih kurang sama dengan soalan yang pernah dikemukakan semalam oleh Salamiah dari Selangor yang dia kata susah nak tidur malam. Okay. Susah nak tidur malam ni, semalam saya kata mungkin disebabkan saraf ataupun mungkin disebabkan poor blood circulation. Kita punya sistem peredaran darah ni tak lancar, so dia mengganggu tidur. Tapi kalau berkaitan dengan ubat penenang ni, dia ada kaitan dengan saraf juga, neuro. Kena rujuk psikiatri. Kalau rujuk psikiatri, psikiatri ni bukan orang yang ada masalah tekanan jiwa, orang yang orang kata gila. Bukan. Dia apa-apa masalah jiwa, tekanan perasaan, kita punya mental, otak kita. Berkaitan dengan jiwa lah, itu kita panggil psychiatry lah. Tiba-tiba ada masalah halusinasi, kan, and tiba nampak benda apa, kan, itu kena makan ubat penenang. Ataupun jiwa dia rasa macam, tiba-tiba dia rasa macam sedih. Ada, eh, ada. Saya banyak, ada tak adalah banyak, ada. Saya pernah handle 3-4 kes, eh. Dia apa namanya, tiba-tiba dia rasa nak menangis for no reason. Rasa macam nak menangis, dia rasa macam sedih, dia rasa murung for no reason. Tak ada sebab apa-apa, tiba-tiba rasa macam tu. Itu kalau refer pada psychiatrist, biasanya itu penyakit anxiety. Anxiety disorder. Anxiety disorder ni kalau tak dikawal dengan baik, kalau tak makan ubat, memang akan lebih teruk lagi, eh. Kadang-kadang kita rasa macam nak berontak, memberontak. Tapi dia tanya saya kenapa kena makan ubat penenang. Sebab jiwa dia tak tenang. Sebab dia ada masalah tu lah. Nak tahu lebih lanjut lagi, memang kena rujuk psikiatri lah. Cuma saya boleh bagi panduan berkaitan dengan pemakanan, kan. Dia macam ni, eh. Ada beberapa elemen. Maknanya elemen tu maksudnya bukan vitamin, minerals. Minerals dalam tubuh badan kita, kalau kita kurang minerals tu akibat pemakanan kita yang poor diet, memang kita akan ada penyakit-penyakit macam tu. Contohnya, kalau tubuh badan kita kurang
bromin. Bromin. Kita jarang pernah dengar eh, bromin. Kalau belajar sains dulu, bromin ni adalah sejenis gas. Tapi dia juga wujud dalam bentuk liquid, cecair. So, kalau tubuh badan kurang bromin, kita akan dapat penyakit yang melibatkan sistem saraf. Jadi, elemen bromin ni, dia boleh bantu untuk legakan sistem saraf. Makanan untuk sistem saraf adalah bromin. Okay, lagi apa lagi? Contohnya, kalau orang tu ada masalah emosi, psikologi, depression, elemen yang membantu adalah lithium. Nama dia lithium. So, lithium ni dia bantu untuk rawat kita punya psikologi, emosi, bagi calmness, bagi tenang sikit. Itu unsur-unsur pemakanan, lithium, bromin. Dia tak wujud dalam bentuk apa namanya, tablet yang ada dekat farmasi ni, tak ada benda ni. Sebab ni unsur sureh yang hampir tak diperlukan, tapi perlu dalam kuantiti yang sedikit. Hampir susah nak dapat dalam makanan. Ada certain-certain makanan yang ada benda tu. Jadi saya pun tak boleh nak cerita secara spesifik makanan tu, tapi kita tahu berkaitan dengan unsur tu. Okay, apa lagi? Okay, contohnya orang yang ada masalah insomnia, daya ingatan dia lemah, lepas tu dia ada masalah psikologi, insomnia, daya ingatan lemah, ini maknanya dia kurang elemen aluminium. Ada tiga elemen minerals yang kurang dalam badan yang akan efek pada kita punya prestasi otak: bromin, lithium, aluminium. So ini semua sepatutnya kita dapat dari makanan, kan? Biasanya unsur-unsur macam bromin, aluminium, lithium ini biasanya dapat dalam dari ayam, ikan. Tapi sebab apa kita kurang benda ni? Atau sebab apa kita kurang? Sebab masakan kita merosakkan unsur-unsur tersebut. Masakan kita, cara kita memasak benda tu yang kita kena ubah sikit. Ayam contohnya, ayam kaya dengan selenium. Selenium ni fungsi dia dapat mengurangkan dapat melambatkan penuaan, anti-aging. Selenium ni, antara makanan yang ada selenium adalah ayam. Tapi sebab ayam kita goreng, lama-lama unsur ni rosak, tak ada. Yang hanya kita dapat protein. Protein pun rosak juga. Kalau kulit kita goreng tu, ayam luaran itu dah terlalu masak, protein dah makin berkurang. Structure dia tu dah rosak. Cuma kita mungkin dapat isi ayam dalam dia tu, mungkin ada protein tu masih preserve lagi. Sama juga dengan unsur selenium yang ada dalam ayam. Ayam kita masak rendang. Ayam bila masak rendang, banyak nutrien yang gone. Banyak nutrien yang gone. Dia sebenarnya kalau nak masak ayam, cara untuk tak nak rosakkan dia, nak selamat, buat sup. Buat sup. Sup ni kita masak ayam dalam sup. So nutrien-nutrien tu kalau dia keluar pun, minerals dalam dia kalau dia keluar pun, dia akan serap masuk dalam sup dan kita makan sup. So 100% kita dapat. Maknanya benda tu tak dibakar. Contoh, kalau kita goreng, mineral nutrien tu sedikit sebanyak dia dah rosak. Lepas tu apa-apa khasiat kadang-kadang dia keluar melalui minyak tu. Kita bukan makan minyak dia tu. Kita makan ayam dia tu. Sama juga dengan kita bakar. Kadang-kadang dia terbakar, dibakar oleh oleh api lah yang kita bakar tu. So sedikit sebanyak makanan-makanan ni banyak merosakkan. Dalam
buku makan untuk makan itu nikmat, e-book yang saya buat tu, saya ada suggest beberapa cara masakan. Dia masakan yang sihat ni, kalau saya boleh cadang kan, saya perhatikan makan masakan yang macam orang Cina masak, Chinese food. Mungkin Dr. Hiroko boleh ajar Chinese food. Tak terlalu bergoreng, berempap, tumis. Dia just simple, simple cooking. Chinese food ni, saya frankly, saya memang suka makan Chinese food. In fact, saya suka makan makanan vegetarian. Saya suka benda yang simple. Chinese food ni, dia tak terlalu oily, dia tak terlalu berminyak. Dia banyak halia, dia banyak bawang putih. Tengok, cuba compare Malay cooking, masakan Melayu dengan masakan Chinese, masakan Minang, masakan apa lagi yang Melayu ni banyak banyak jenis masakan ni. Minang lah, masakan apa nama, Jawa lah. So benda tu sedikit sebanyak merosakkan. So merosakkan nutrien tu. So cara nak kekalkan, just like contoh ikan. Kalau ikan kita masak apa? Kalau ikan biasanya kalau orang Melayu dia makan ikan, ikan siakap, tiga rasa. Tengok, dah goreng, simbah lagi dengan tiga rasa tu. Dah ada masam, manis, masin. So tiga rasa. Kalau pergi restoran Cina, siakap ni tiga rasa ni tak jumpa lah pula. Mungkin siakap steam halia. Ha, tengok, steam halia. Letak sikit limau kasturi. So dekat situ nutrient tu well preserved. Kita masih kekalkan dia punya nutrient. No, again, cara masak. Cara masak sebenarnya kita kena ubahlah. Sekali-sekala saja kita masakan yang renyah, yang terlalu banyak sangat ramuan dia, ingredient terlalu banyak, perap lagi, dah perap kita kita goreng, ada pula kita rebus dulu lepas tu baru kita goreng. Ha, tengok, ikan goreng rebus memang sedap. Ikan mentah nutrien dia complete 100%, lepas tu kita rebus, nutrien tu dah makin kurang 80%, 70% tinggal. Lepas tu kita goreng lagi, tinggallah dalam 40% nutrien. So ini sayanglah. Ha. Jangan amalkan. Buat masakan yang simple. Masakan Melayu ada juga yang simple. Singgang. Orang Kelantan suka makan singgang. Ha, itu simple. Itu sihat tu. Tak terlalu berencah bagai. Tak terlalu berencah. Sup. Sup okey. Jadi bila ada masalah perasaan jiwa ni, kena rujuk psikiatris. Dan biasanya kes macam ni, saya terus bagi, saya akan showkan dia ambil sejenis suplemen yang ada yang bekalkan unsur surih. Kalau kita nak cadangkan dia makanan pun, sejauh mana sangat kita tak boleh ubah. Sebab makanan dia tu, sebab kadang-kadang mungkin juga faktor genetik, tapi lebih kepada faktor makanan. Kalau faktor genetik, satu keluarga tu kena, tapi kenapa dia saja kena? Mesti ada benda makanan yang dia kurang. Jadi kita nak ubah pun tak boleh, dia makan pun setiap hari benda yang sama. Jadi ada sejenis suplemen yang saya showkan, dia Concentrated minerals yang ada 83 trace element. Biasanya saya bagi pada kes-kes tertentu lah. Setakat ni baru 3-4 orang. Sebab tak ramai. Ini rare case lah. Orang yang ada masalah anxiety disorder, depression ni, tak ada lah ramai sangat. Kan? Jadi, perlukan elemen benda ni. In fact, kalau dia rujuk psychiatrist, ada juga yang rujuk psychiatrist. Psychiatrist bagi benda yang sama, suplemen juga. Memang tak ada ubat. Kalau terlalu teruk sangat depression, sampai dia memberontak, sampai dia
mengganggu, mengancam, dia akan bagi ubat penenang lah. Paling tidak pun bawa ke hospital, diinjek tu tenang terus. Itu drugs kan. So bila dia tanya saya, kenapa kena makan ubat penenang? Sebab tak nak bagi dia mengancam nyawa ataupun nyawa dia sendiri terancam, mencederakan tubuh badan. Kadang-kadang orang boleh bunuh diri. So bagi ubat penenang. Then dia tanya saya, apa vitamin yang kurang? Bukan vitamin, mineral sebenarnya. Bukan disebabkan vitamin, disebabkan mineral kurang. Apa mineralnya adalah lithium, aluminium. Tadi apa ya? Lithium, aluminium dengan bromin. Ini antara tiga mineral yang kita tak perlu banyak pun, perlu sikit. Tapi disebabkan sikit itu tak ada efek pada tubuh badan kita. Yeah? Alright. Angie Ng, Junaidah Hassan. Okay, soalan yang kedua adalah dari Mazlan Samik. Ini dari Beranang. Beranang ni dekat area-area Seminyih itu. Okay, dia tanya berkaitan dengan dia ada masalah gastrik, kembung perut. Perut penuh, nak bernafas susah. Bila perut penuh, nak bernafas susah. Lepas tu, dia akan ada sakit bahu, sakit urat, urat kat bahu, tengkuk, tegang, kepala berdenyut. Nak tahu sebab apa? Ni punca dia. Ni punca dia. Kalau gastrik dan kembung perut, ni lain . Kalau kembung perut, kalau gastrik, itu tandanya habit makan dia tak betul. Habit makan tak betul dan perut dia terlalu gap. Makanan tu tak ada, tu gap dia panjang. Perut kosong dalam keadaan yang panjang. Mungkin dia biasa skip breakfast, terus ambil lunch. Tengok, kalau kita skip breakfast, terus ambil lunch. Kita makan malam semalam pukul 8. And pukul 8, habis makan malam pukul 9. Dia skip breakfast. Tengok, berapa jam perut dia kosong? Pukul 9 malam, 10, 11, 12, 1 pagi, 2 pagi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 baru dia start makan tengah hari. So, dia skip lunch. So, bererti perut berada dalam keadaan kosong 15 jam. Perut dalam berada dalam keadaan kosong 15 jam. Memang dapat gastrik lah. Dan perut dia kosong pula, timing dia tak betul. Timing malam, malam dia dah makan, lepas tu dah tengah digest, lepas tu tidur. Lepas tu makanan tu tak digunakan. Tu dia convert jadi lemak. So perut dia kosong. So, pagi sepatutnya bangun-bangun start the day, badan nak tenaga dulu. Tapi kita tak bagi tenaga, kita tak isi fuel, bahan bakar dia. So excess hydrochloric ni keep on secreting. Dia rembes. So bila rembes, terkenalah dinding usus, dinding perut. So jadilah ulcer, luka. Pukul 12 baru makan. Lepas tu kerap pula tu. Setiap hari dia buat habit ni sampai setahun, dua tahun. Dapatlah gastrik. So habit makan kena betul. Breakfast paling penting, jangan skip. In fact, kalau kita sahur, kita berpuasa, walaupun katakan kita puasa 12, puasa berapa jam . Berbelas jam satu hari, tapi disebabkan kita dah susun dah sahur. So daytime tu, sahur kita bangun pagi tu, makanan yang kita makan tu ketika sahur, ketika tu dia bakar dengan sempurna. So dia dapat digunakan sepanjang the whole day kita berpuasa siang hari. Dia cantik timing. Tapi bila kita makan malam, pukul 9 pula habis makan malam, makanan tu dia tak proses dengan baik sebab tubuh badan tak perlukan energi. Dan kita makan juga. Jadi dia tak sempurna. Jadi makanan tersebut dia tak dapat jadi tenaga. Dia simpan dalam bentuk lemak. Dia tak jadi tenaga, tak dapat dibakar.
Lepas tu kita skip pula breakfast. Memang dapat gastrik. Ha. Jadi ubah habit makanan. Biasanya orang yang dapat gastrik ni, dia ada tempoh perut dia dibiarkan kosong selama beberapa jam dalam tempoh yang lama. So akan dapat gastrik. Dan benda ni, habit ni berulang. Keep repeat, 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 berulang. Memang akan dapat gastrik. Lepas tu kembung perut disebabkan apa? Okay. Kembung perut, bila dia ambil makanan yang berasaskan fiber, fiber, dia ambil buah, dia ambil sayur, kan? Sayur yang heavy, yang banyak, kan? Ketika waktu malam, lepas tu tidur, memang akan dapat kembung perut. Sebab apa? Makanan yang berasaskan fiber, buah, sayur, veggie lah, plants ni, yang ada fiber, bila masuk dalam tubuh badan kita, kena ingat, fiber ni adalah prebiotics, makanan untuk probiotik, makanan untuk bakteria baik. Bakteria baik tersebut akan buat fermentation, naturally fermentation, natural, fiber tu akan naturally fermented, ditapai secara semula jadi dalam usus kita, dicerna sebab kita ambil fiber. So bila dicerna, perut akan kembung sebab bakteria tu akan keluarkan gas untuk fermentation. Dia kan akan keluarkan gas. Bila keluarkan gas, perut kita usus kita berada dalam mengembang. Mengembang, sepatutnya kalau dia makan macam tu awal pagi, sepatut dia kena minum air lebih sikit. Supaya bila dia dah mengembang, dia nak flush. Tapi kurang air, dia tak boleh nak flush. So, kita akan rasa macam perut bloated. Itu sendawa. Itu semua datang daripada usus yang usus yang gagal berfungsi dengan baik. Fiber waktu malam. Sebab itulah saya tak pernah cadangkan. Saya memang larang makan buah waktu malam. Maknanya makan buah yang bersungguh-sungguh ni makan ni. Tak boleh. Buah biar waktu siang. Buah waktu siang. Sebab dia fiber. Ha, jadi, kalau ambil buah, yelah nak diet, tak nak makan nasi, takut gemuk waktu malam, takut berat badan naik. So, makanlah salad waktu malam. Sebenarnya itulah lagi menyebabkan perut kembung. Bloated. Gas daripada naturally fermentation oleh probiotics. Jadi bila perut penuh, nak nafas of course lah susah. Nafas of course lah susah. Dan kita akan cepat rasa macam nak mengantuk. Sebab bakteria ni dia keluarkan gas tau. Dia macam, contohnya saya bagi yeast. Contohnya yeast, yes. Yeast ni, dia nama saintifik dia adalah Saccharomyces. Yeast, Saccharomyces. Mauripan atau yeast. Okay. Kita buat yeast ni, tindak balas dia macam probiotik. Macam bakteria. Okay. Dia macam ni. Kita ambil tepung, kita buat adunan. Kita buat dough. Kita nak buat donut ataupun kita nak buat pau. So, kita letak yeast. Kacau-kacau-kacau, kita buat yeast. Tepung ni, adunan ni, dough ni akan mengembang, expand. Kembang, dia jadi gebu kan. So, kita buat pau, kita buat donut, dia akan naik cantik gebu. Kenapa dia gebu? Yeast dalam tu, itu hidup tau. Kalau kita letak mauripan pun, mauripan tu adalah yeast kering. Yeast yang tak aktif. Dia masih hidup, tapi dia sedang hibernate. Yang kita panggil, dia berada dalam keadaan dormant state. Tak. Dia hibernate, dia tengah rehat. Dia hidup tapi dia tengah rehat. Bila kita letak air dalam adunan tepung tu, dough tu, kita letak mauripan, yeast kering ni, baru dia start hidup. Bila dia hidup, dia keluarkan gas sebab dia bernafas. Keluarkan gas, gas apa? Gas karbon dioksida. So, bila dia keluarkan gas karbon dioksida ni tolak dinding dough tu. Tolak, menyebabkan dough tu kembang. Kembang. Lepas tu jadilah pau tu gebu, donat tu gebu. Sama juga dengan usus kita. Usus kita, dalam usus kita memang ada bakteria baik, probiotics. Walaupun jumlah sikit. Maybe ada, kalau
kalau ada masalah sembelit, maybe dia ada dalam 20%, 30%, 30%. Tapi still ada bakteria. Lepas tu kita feeding bakteria tu dengan fiber. Fiber tu memang makanan untuk bakteria. Fiber ni apa? Fiber ni adalah cellulose. Cellulose ni apa? Cellulose ni adalah karbohidrat yang tak boleh dicerna oleh tubuh badan kita. Ketika tahun 1970-an, saintis hampir kata fiber tak diperlukan oleh tubuh badan kita. Tak diperlukan oleh manusia. Sebab saintis tak jumpa lagi macam mana, apa metabolism dalam tubuh badan kita yang boleh cernakan apa namanya, yang boleh cernakan cellulose, fiber ni. Tapi bila tahun early 80s, tahun awal tahun 80-an, 90-an, barulah ilmu berkaitan probiotics ni dikembangkan oleh saintis. Baru dijumpa, oh rupanya bukan tubuh badan kita yang digest fiber. Yang digest fiber adalah makhluk lain yang kita panggil bakteria baik, good bacteria, probiotics yang tolong digest. Tubuh badan tak boleh digest. Tak boleh digest. Sama dengan haiwan ruminan, kambing, lembu, dia tak boleh digest. Yang digest dia adalah bakteria baik. Jadi bila kita makan fiber, kita feeding that bacteria dan dia akan buat fermented terhadap cellulose tadi, fiber. Jadi dinding sel pada tumbuhan ni, tumbuhan dia ada dinding sel. So dia akan pecahkan, dia akan cernakan, dia akan rosakkan dinding. So dia akan digest. Lepas tu dia akan keluarkan gas. So usus kita akan bloated. Sebab tu makan fiber ni bagus orang kata untuk detox. Yes, tapi bila cukup air. Bila dia dah kembang, dia nak flush. Tapi air tak cukup, dia nak flush macam mana? So dia bloated lah. Perut kita jadi sebu, berangin. Bloated ni berangin lah. So dia tak boleh nak keluar. Lepas tu lah kita kentut pun kita rasa macam berangin. Lepas tu keluar sendawa, angin. Itu semua berpunca daripada usus. Tapi kita salah faham, angin tu kita buat apa? Kita carilah orang tukang urut. Kenapa nak urut ni? Berangin. Sakit urat, berangin. Bila berangin, ada angin. Kena ingat angin ni apa? Angin ni adalah gas. Gas datang daripada usus yang kotor. Gas karbon dioksida. Jadi bila gas karbon dioksida banyak, perut bloated, badan berangin, kepala akan cepat ngantuk. Ngantuk sebab gas karbon dioksida kan. Tubuh badan nak oksigen. Oksigen kalau ada tubuh dalam tubuh badan kita, kepala cukup oksigen, kita segar. Tapi kepala ada karbon dioksida, kita ngantuk. Lepas tu kita akan jadi krem lah dekat sini. Jadi macam tegang. Sebab apa? Terlalu banyak sangat deoxygenated blood, darah yang tak ada oksigen kan? Selalu darah terlalu banyak yang darah tak ada oksigen, dia tak boleh digunakan. So dia akan himpun dekat darah tu. So dia akan jadi jam. Kita jadi tegang. Sakit. Kita buat apa? Tegang urut. Tak habis-habis. Sampai sudah urut. Setiap minggu urut. Nak keluarkan angin. Dia kata angin. Sebenarnya kesan daripada usus, kolon yang gagal. Ini adalah tanda pertama, early symptom di mana usus tak bekerja secara tak baik. So lama-lama dia akan stuck. Bila toksik tak dikeluarkan, gas terlalu banyak, dia akan stuck. So usus, panjang usus kita ni 6 kali ketinggian kita. Panjang usus kita ni 6 kali tinggi kita. Jadi dia stuck dekat lipatan tu. Stuck. Lepas tu lama-lama dia jadi polyps. Polyps besar. Inilah permulaan kepada kanser. Stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 ni berdasarkan size polyps. Rentetan daripada apa? Rentetan daripada ni, cara makan tak betul. Nak makan sihat tapi dia tak tahu timing. Sebab itulah saya kata, it's not about what you eat, it's about how you eat. Bagaimana kita makan. Makan buah bagus tapi pergi makan waktu malam. Itu yang tak bagus. Ni kena belajarlah benda ni. Jadi bloated ni, berangin ni semua disebabkan usus. Kembung perut, tengkuk, tegang, urat bahu, kepala berdenyut sebab kepala tak ada oksigen.
dah akan ngantuk. Lepas tu dia nak oksigen, kita bagi pula karbon dioksida. Sebab usus kita terlalu ni, dan pembiakan bakteria berlaku. So dia berlawan. Bakteria jahat, terbaik ni berlawan. So dia tak jadi balance. Lepas tu bila terlalu banyak sangat gas karbon dioksida ni, kepala berdenyut. Bila dah jam, salur darah dia jam, berdenyut. Tangkap kepala. Kita pergi urut. So sebenarnya benda simple adalah back to basic lah, cara makan. Cara makan yang tak betul. Okay, Muhammad bin Hassan, Puan Salizah. Ada yang kata berbuka puasa minum air kelapa tak baik untuk perut, betul ke? Tak betul. Tak betul. In fact, bagus. Berbuka dengan air kelapa bagus. Sebab air kelapa tu sebenarnya, air kelapa adalah air isotonik. Natural isotonik. Coconut water is a natural isotonic water. Kalau kita ada keracunan makanan, ni antara tips yang saya bagi. Kalau kita ada keracunan makanan, kita muntah, kan, kita macam dah lembik, dehydrated, muntah-muntah cirit, diarrhea. Ni emergency ni, emergency. Kita nak rush ke hospital pun ada masalah contohnya, kan. Yang benda yang boleh selamatkan adalah air kelapa dulu. Minum air kelapa dulu. Kasih settle down dulu. Air kelapa ni dia neutralize kan racun-racun yang ada dalam darah kita. Sebab dia kaya dengan vitamins dan mineral. Dia umpama kalau pergi hospital pun keracunan makanan, dia akan drip saline. Masukkan air. Actually air kelapa kita boleh masukkan. Kita boleh jadikan air kelapa ni saline tau. Sebab dia ada mineral. Instead of kita drinking, kita minum dia, terus inject dalam bloodstream. Air kelapa tu inject terus dalam darah, bloodstream. Okay. Tapi jangan buat lah. Itu kena doktor lah nak inject. Kang, kita tak boleh nak inject. So minum sajalah. Tak boleh inject, minum sajalah. So itu adalah isotonic drinks. Natural isotonic drinks without sugar, without gas. Jadi kalau makan minum isotonic 100 plus ni, dah ada sugar, dah ada gas pula, gas tinggi. So sebenarnya dia tak berapa isotonic lah juga. So naturalnya adalah air kelapa. So baguslah minum air kelapa kita ketika kita berbuka. Baguslah, kenapa tak bagus pula? Kalau waktu berbuka puasa elok ke makan buah, okey. Bulan puasa ni okey, apa-apa pun okey. Sebab kita dah puasa, badan perlu recover. So okey nak makan buah waktu malam pun, tak ada masalah. Ni saya cerita ni waktu normal, di luar bulan puasa. Tapi jangan terlalu banyak lah. Waktu malam ni sebenarnya okay, buah pun sekadar sebelum makan tu lah. Lepas buka puasa makan kurma, tu kita makan buah sikit, buah tembikai. Jangan buah-buah yang berat, buah yang berjuicy, juicy fruit, buah tembikai yang ada jus. Sebab kita nak rehydrate balik tubuh badan kita yang kekurangan air. Alright. Jadi kembun perut ni sebab kita makan banyak sayur, banyak buah. Malam-malam kita pergi makan durian. Wah, happy. Boleh, saya pun pernah makan. Tapi mungkin setahun sekali, setahun dua kali, okey je nak rasa. Tapi janganlah terlalu terlalu overeating. Banyak makan durian sampai 4 biji. Dalam Musang King pula tu 4 biji. So memang akan perut akan bloated makan durian waktu malam. Sebab durian tu banyak fiber. Fiber ada apa namanya, starch, kanji banyak. Okay, itu cukup dulu. Sekadar itu soalan, dua soalan. Hari-hari, setiap hari kita buat dua soalan cukup. Nanti bila dah balik KL lepas raya, mungkin kita tambah lagi session. Saya tengok sambutan macam ni. Kalau banyak soalan yang saya ni, ada beberapa soalan ni, ada dalam 2, 3, 4 soalan. Apa, saya settlekan 2 soalan. Jadi untuk anda yang ada soalan nak tanya, anda boleh
Nanti saya post sekali lagi berkaitan dengan Family KS, Family Consultant Sihat. Anda boleh isi form, boleh tanya soalan, saya boleh jawab soalan anda. Kalau saya boleh jawab, saya boleh jawab. Kalau macam agak berat, saya tak jawab lah. Saya akan kata saya tak boleh jawab. Sebab ada benda yang saya boleh jawab, ada benda yang saya tak lah. Saya pun tak ada lah Mr. Know Everything. Saya pun tak ada lah tahu semua benda. Ada benda yang kita tahu, ada benda yang kita tak tahu juga. Alright, itu saja. Sekian daripada saya. Harap dapat manfaat. Tolong sharekan video ni kepada saya. Terima kasih kerana memberi support. Dan selamat datang kepada follower baru, follower baru page Konsultan Sihat. Boleh bagi feedback daripada kami dan boleh bagi idea apa yang kami boleh buat lagi pada page ni untuk public. Saya nak perlukan idea apa benda yang idea-idea menarik yang berkaitan dengan pemakanan, kesihatan yang saya boleh kongsikan. Nanti bila dah habis raya, lepas raya nanti, yang mungkin saya akan tunjuk demo memasak ke, demo fruit juicing ke, cara nak buat jus buah, combination of fruits. Buah ni dia ada combination dia. Kalau kita combine buah ni, dia boleh bagus untuk ni. Combine ni bagus untuk ni. Sebab setiap nutrien yang betul, kalau kita combine kan, dia memang suit, memang boleh tackle sesuatu problem. Okey, itu saja daripada saya. Harap dapat manfaat. Okay, sekian. Terima kasih. Selamat